Woi, cu, udah pulang aja lu. Widih, abis ngapain lu? Udah abis makan kerupuk ini. Makan tadi. Kerupuk doang? Iya, gua mah kok. Sono no upacara no. Susah banget. Hadiahnya cuma cangkul sama padi. Oh. Lu tau gak dulu kita dijajah sama Belanda? Wah, emang bener? Iya, dulu kita dijajah Belanda. Berapa tahun tuh? 350 tahun. Wah, enak banget ya, kita pulang aja mereka ya, harus kita pulang. Iya, enak iya. Aja mereka di situ gara-gara kita. Dia pikir negara kita ini. Jadi yuk kita serang aja, kita barbar gembus ayo. Yo. Kalian mau kemana? Kita emang mau usir penjajah, Pak, nih. Sabar dulu, sabar. Kalian kulihat marah-marah, kalian ya, kulihat. Gak bisa gitu, Pak. Ayo. Sabar, tenang-tenang. Hati kalian tenang dulu. Sebentar ya. Ah, kita duduk dulu sana, ayo. Jadi ya, gini, Dek. Kita itu gak lagi di zaman penjajahan zaman dulu. Kita itu sudah merdeka. Tidak lagi mengusir penjajah dengan bambu runcing, Dek. Nah, ya kan? Kita udah 74 tahun merdeka. Kita itu sudah berarti harus isi dengan prestasi dong, iya, kita harus sekolah yang pintar. Tidak aja kemerdekaan isi dengan seremonial. Dan tidak lagi mengusir penjajah. Bagus itu. Tidak harus dengan diisi dengan hanya lomba-lomba makan kerupuk. Tapi kita isi dengan prestasi, Dek. Kita harus sekolah yang pintar. Kita mendunia. Jadi nama bangsa Indonesia itu maju, Dek. Adik harus tenang, pikir dulu, adik sekolah yang pintar. Sehingga nama nanti adik bisa membawa harum Indonesia, Dek. Nama Indonesia akan mendunia ya. Sekolah yang pintar ya. Semangat. Sama-sama, hati-hati, Dek.